ngelewatin Fortuner, mobil 1000 cc. Ini tikungan tajam, apakah bisa udah lewatin? Yuk. Halo teman-teman, balik lagi ke channel Mas Ipan. Kali ini aku akan review dan test drive Toyota Raize versi Malaysia. Ini created by Danzy. Nah, namanya adalah Pero 2 Ativa. Dan mod ini free, bisa di-download di link Discord-nya Bang Danzy. Itu mungkin link Discord-nya bisa langsung search YouTube Danzy, atau nanti coba aku kasih link-nya di bawah ya. Nah, kalau soal penampilan, oh, ini mirip banget ya sama Toyota Raize Indonesia. Tapi perbedaannya itu ada di bumper depannya. Itu Toyota Raize nggak seperti ini. Mungkin ini lebih mirip Daihatsu Rocky ya. Aku belum lihat langsung sih Daihatsu Rocky seperti apa. Cuma kalau Toyota Raize nggak seperti ini. Udah gitu juga ini logonya bukan logo Toyota atau Daihatsu. Ini logonya Pero 2 ya. Pero 2 Ativa namanya. Kemudian kita lihat di sini modelnya keren banget. Velgnya standar. Nah, tuh ada cakramnya, ada di cakramnya. Kemudian velgnya standar tapi nggak ada logo Pero 2-nya. Itu dia polos. Kemudian velgnya versi berapa ya? Itu 16 kah, 17 kah? Aku kurang tahu nih. Kemudian dari bodinya, wah, lumayan mulus ya. Tuh. Warnanya bagus, warna merah. Terusnya perlampuan juga lengkap. Ada logo Ativa sama Pero 2 di sini. Kemudian kita bisa juga lihat dashboardnya. Nah, untuk dashboardnya ini belum high quality ya gitu, tapi sudah sangat baik karena memang untuk mobil ini modelnya susah didapat ya teman-teman ya. Itu mungkin kita juga bisa beli di garasi 3D itu ada. Kemudian kalau mau gratis ada di 3D Warehouse atau Sketchfab, itu ada model 3D gratis dari Daihatsu Rocky ini, Toyota Raize. Tapi bentuknya mungkin nggak serapi ini lebar, kotak pas, bagus gitu. Tapi kalau yang gratis tuh kayak agak-agak lancip ke atas gitu. Gitu, jadi agak aneh gitu. Cuman kalau ini oke banget. Kemudian kita bisa lihat juga dashboardnya seperti ini. Walaupun belum high quality, tapi kalau misalkan kita mau buat konten dari dalam nih, ganti gambar dulu. Nah, dari dalam tuh dah sudah bisa gitu. Sudah lumayan bagus ya teman-teman gitu ya. Tuh, kalau misalkan mau yang bagus, mungkin bisa beli modnya. Ada yang jual mod ini tuh, kalau nggak salah Mas Bayu itu punya juga mod Toyota Raize, bentuknya nggak seperti ini ya, model model fisiknya persis kayak Toyota Raize. Terusnya Bang Kiong juga ada Toyota Raize, ada dashboardnya juga detail, itu juga ada, bisa lihat di Karya Karsa. Dan aku pun sendiri juga buat versi aku sendiri itu Toyota Raize, Toyota Raize versi Gear Sport gitu. Cuma mungkin aku agak berbeda dari apa model-model yang lain karena aku pengen coba semirip mungkin gitu. Jadi walaupun ya mungkin secara secara fisiknya mungkin ya hampir sama aja ya, cuman aku handlingnya mungkin aku pakai yang sesuai yang kira-kira aja sih gitu. Perbedaannya di situ. Terus aku pakai suaranya juga suara 3 silinder. Nanti mungkin aku akan review selanjutnya. Kita lihat dulu yang versi gratis ini dari Danzy ini. Ini kalau untuk free itu udah keren banget lah teman-teman ya. Kita bisa nikmatin secara free, padahal untuk ngedit gini tuh lumayan butuh perjuangan gitu. Jadi kita kasih applause buat Bang Danzy. Terima kasih untuk modnya bisa dikasih kita secara gratis gitu. Semoga modnya tambah mantap gitu. Nah, ini untuk suaranya seperti ini teman-teman ya. Suaranya seperti ini. Nanti kita akan tes handlingnya seperti apa di jalanan. Oke, kita lanjut untuk tes handling. Let's go. Oke, sekarang kita sudah sampai di untuk test drive-nya. Test drive-nya sekarang kita akan tes dulu jalan lurus ini seperti apa rasanya kan. Bagaimana akselerasinya. Oke.
Saya tes dulu ya. Yang paling aku rasain apa akselerasinya adalah ketika aku gas, jalannya aku gaspol gini, dia akan spin terus nih. Nih, ini gak aku gaspol ya. Tuh dia spin, gigi 2 dia spin lagi. Gigi 3 spin lagi. Gigi 4 masih spin juga. Gigi 5 masih spin juga. Gitu. Jadi kalau kita langsung gaspol dia akan seperti ini. Tapi kalau kita agak agak urut gitu dia nggak spin. Iya nih, sekarang aku coba yang nggak digaspol. Jadi gasnya itu dikit-dikit gitu. Nah, sekarang aku tes ya. Waduh, pesawat. Siap, ya, Bang. Pesawat mau take off kita pakai dulu jalannya. Nah, sekarang kita pakai diurut gasnya ya. Nah, kalau diurut gasnya normal. Dikit-dikit ya injaknya. Tuh, bisa naik juga. Tapi kalau kita terlalu dalam gasnya langsung dia langsung, langsung begini. Slip. Tuh, langsung slip. Nah, jadi kalau main mobil ini yang pakai steering wheel gasnya dikit-dikit gitu. Oke, sekarang kita tes di jalan raya seperti apa. Mapnya adalah Union Island. Main nge-lag ya. Tahu kenapa nih komputer ke nge-lag. Oke, kalau kita bawanya dengan lembut sih enak aja ya gitu. Gasnya juga diurut. Endingnya aku belum biasa aja nih. Nah, nah kalau misalkan gasnya terlalu dalam langsung gitu ya, langsung slip. Ya sekarang kita coba tes jalannya kenceng. Oh, mobil ini cuma 1.035 kg, jadi setirnya tuh lumayan enteng ya. Bodi juga lumayan enteng. Nah, kalau kita nggak apa, nggak sigap, dia mobilnya bisa keluar. Cantik banget karena mobilnya enteng. Oke, masih bisa ya teman-teman ya. Ini tinggal soal biasa aja sih. Gasnya ketika kita urut tuh nggak slip, dia masih bisa kita mainin dengan enak banget tuh ya. Slip, harus hati-hati, sudah pasti lah. Oke, lewat tikungan tajam ini juga masih enak. Tanjakan, sikat habis, terus tikungan, wis, oke, masih oke banget ini mah. Oke, tanjakan juga bisa nyaman, us, oke, lewatin Fortuner, mobil 1000 cc. Ini tikungan tajam, apakah bisa udah lewatin? Yoi. Oversteer dikit, tapi masih oke. Mantap. Bagus. Wih, Innova. Di dim. Masuk gigi 4, wah tikungan dalam. Wih, patah-patah gambarnya. Oke. Secara keseluruhan sih, endingnya masih oke ya teman-teman ya.
itu mungkin cuman gas waktu ngegasnya aja nih kita mesti diurut. Udah gitu mobil ini enteng jadinya agak sensitif ya gitu. Kalau misalkan kita terlalu nafsu bawanya, mobil langsung slip gitu. Oke teman-teman, itulah tadi review dan test drive kita untuk Toyota Raize versi Malaysia atau Pero 2 Ativa dari Danzi. Tadi kita sudah lihat, sudah review bodinya dan review handlingnya gitu. Dan mod ini gratis ya teman-teman. Thanks to Bang Danzi sudah memberikan mod ini secara gratis. Dan teman-teman bisa download di link yang ada di deskripsi ya. Gitu, nanti insya Allah aku akan share linknya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Like videonya kalau suka, subscribe untuk melihat video-video selanjutnya teman-teman. Oke, kalau misalkan ada masukan silakan tulis di komen. Oke teman-teman, terima kasih. Bye-bye.